Penyanyi dan pelakon cilik terkenal Ariana Alisa Dezek yang memuat naik video lagu cover di YouTube sejak berusia 4 tahun berjaya membeli kereta idamannya, Toyota Velfire. Alisa ketika ditemui Harian Metro berkata dia tidak menyangka video yang dimuat naik di saluran YouTube miliknya membolehkan dia memiliki sebuah kereta pada usia 12 tahun. Dia mengucapkan ribuan terima kasih kepada peminat yang bukan sahaja berada di Malaysia tetapi di Indonesia, Singapura, Brunei dan Filipina. Katanya tanpa sokongan peminat, tidak mungkin YouTube-nya berjaya sampai ke tahap itu dan memiliki lebih 3 juta langganan. Single terbarunya berjudul lagu Untuk Kamu sudah berjaya ditonton sebanyak 56 juta selain ada video-video lain yang berjaya mendapat jutaan tontonan. Alisa memang suka kereta yang besar-besar sebab kadang-kadang macam family nak datang kan. So nanti sempit-sempit lah kan. So sekarang ni ada 7 seat. So okey-okey lah. Alisa memang suka kereta besar. Alisa tak expect pun dan fans Alisa pun selain Malaysia ada juga dekat Indonesia, Brunei, Singapura dan banyak lagi lah. Dan tanpa peminat Alisa, mungkin YouTube Alisa tak sampai 3 juta subscribers. Saya tak expect pun, saya 12 tahun je, saya budak-budak. Dan orang pun macam, betul ke budak ni boleh beli kereta? Dan saya sendiri pun tak expect. Sebab saya pun buat cover, buat konten semua. And then ada satu, saya punya lagu Untuk Kamu dah 57 juta tak silap. Dan ada banyak lagi yang berjuta-juta dekat saya punya YouTube. Korang boleh check juga kat YouTube saya.